Guys, welcome to my channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagi trik cara cepat menghafal perkalian. Sebelum saya membahasnya, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini ya. Oke, langsung saja. Dan besar anak-anak, bahkan orang dewasa memiliki kesulitan untuk mengingat perkalian. Namun hal tersebut tidak akan terjadi lagi jika teman-teman mengetahui trik menghafal perkalian dengan cepat. Triknya sangat mudah yang akan dihafal. Pertama, teman-teman tulis perkalian mulai dari yang gampang atau yang sulit. Lalu kita tempelkan di mana saja yang sering teman-teman lihat atau sehari-hari teman-teman lihat. Contohnya, teman-teman bisa tempelkan di meja rias. Kalau teman-teman lagi make up, bisa lihat perkalian itu jadi sehari-hari kalian sambil menghafal di meja rias. Bisa juga di TV, kalian tempel di bawah TV atau di samping TV. Nanti kalau teman-teman lagi nonton TV, otomatis teman-teman juga melihat perkalian itu. Otomatis juga teman-teman lagi menghafalkan perkalian itu. Semakin sering melihat perkalian itu, teman-teman bisa hafal. Bisa juga di kamar mandi. Kalau teman-teman mandi, itu bisa melihat perkalian itu di kamar mandi. Bisa juga di kulkas. Kiranya teman-teman bisa melihatnya sehari-hari. Untuk menghafal perkalian itu, teman-teman bisa tempelkan di mana saja. Yang sekiranya teman-teman lihat sehari-hari, itu otomatis kita menghafalnya perkalian tanpa langsung, tanpa harus menghafalnya. Cuma melihat dalam sehari-hari bisa menghafal perkalian tersebut. Untuk penulisan perkaliannya, teman-teman cukup menulis 2 atau 3 perkalian saja. Nanti kalau sudah hafal, diganti perkalian selanjutnya. Nanti teman-teman bisa menirunya seperti itu. Ini trik cukup mudah untuk dihafal karena tidak perlu menghafalnya, cukup melihat sehari-harinya. Nah, itu trik menghafal perkalian dengan cepat dari saya. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen di bawah ini ya. Terima kasih.